Hai, saya Raden Andrianto. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara bermain game Sega Dreamcast menggunakan STB Android. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dahulu apa itu Dreamcast. Dreamcast adalah konsol video game produksi Sega yang dirilis pada tahun 1999. Bila dibandingkan dengan konsol-konsol video game yang beredar pada saat itu, Dreamcast memiliki modul modem untuk mengakses internet menggunakan layanan SegaNet dan memiliki kemampuan permainan multiplayer online dengan menggunakan layanan Dream Arena. Game-game Sega tersimpan dalam cakram seperti compact disc yang bernama Gigabyte Disc Read Only Memory atau DigiROM yang memiliki kapasitas 1 GB. Save game permainan Dreamcast tersimpan dalam Visual Memory Unit atau VMU yang memiliki layar monokrom LCD dan bisa digunakan untuk bermain mini game dan multiplayer mini game. Sega menghentikan produksi Dreamcast pada tahun 2001 karena kalah bersaing dengan Sony PlayStation 2. Biarpun sudah dihentikan produksinya pada tahun 2001, Dreamcast masih populer di Jepang, sehingga Sega masih memproduksi secara terbatas konsol Dreamcast di Jepang, dan Sega baru menghentikan produksinya di Jepang pada tahun 2006. Setelah itu, Sega berhenti dari bisnis video game. Setelah 18 tahun berbisnis konsol video game, saat ini Sega hanya fokus memproduksi video game untuk multiplatform. Terdapat dua hal yang menyebabkan Dreamcast tidak populer di Indonesia. Yang pertama, karena harga konsolnya mahal. Hal ini bisa dimaklumi sebab dalam konsol Dreamcast terdapat modul modem untuk bermain multiplayer online. Dan yang kedua, game-game Sega tersimpan dalam DigiROM yang membuat game Sega susah sekali dibajak. Begitulah penjelasan saya tentang Sega Dreamcast. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya menggunakan dua STB untuk mencoba game-game Dreamcast, yaitu STB Xstream SeRu dan STB Indihome Huawei yang sudah saya unlock. Biarpun Xiaomi Mi TV Stick milik saya ini bisa digunakan untuk bermain game-game Dreamcast, tapi saya tidak menyarankan bermain game-game Dreamcast dengan Mi TV Stick karena Xiaomi Mi TV Stick memiliki keterbatasan memori internal. Saya juga tidak menyarankan untuk bermain game-game Dreamcast menggunakan Hiplay X96 S400 Mini TV Stick. Saya sudah mencoba Hiplay X96 milik teman saya dengan memori internal 16 GB dan terdapat slot MMC dan 1 slot USB, dan dijual dengan harga sekitar 350 ribuan, yang terpot 150 ribu lebih murah daripada Xiaomi Mi TV Stick. Sayangnya, Hiplay memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu tidak bisa install Disney Plus Hotstar, Netflix tidak jalan jika diupdate versi terbaru, dan sinyal wifi harus kuat dan stabil. Jika sinyal wifi lemah, maka Hiplay X96 Mini TV Stick langsung minta reset. Saya memakai wifi Indihome Telkomsel dan tidak pernah Hiplay X96 meminta reset saat saya pakai menggunakan wifi di rumah saya. Alasan teman saya meminjamkan Hiplay X96 S400 ke saya karena alat ini terkadang meminta reset dan teman saya itu tidak memakai wifi Indihome Telkomsel. Jadi saya tegaskan sekali lagi, saya tidak menyarankan Anda menggunakan Hiplay X96 S400 Mini TV Stick untuk bermain game Sega Dreamcast. Untuk bermain game-game Sega Dreamcast di STB Android, saya menggunakan Flycast. Perlu Anda ketahui, di PlayStore dalam STB Android atau televisi Android terdapat dua emulator Dreamcast yang tersedia, yaitu Redream dan Reicast. Biarpun Redream adalah emulator berbayar yang bagus, tetapi versi gratisannya terdapat beberapa batasan. Untuk versi smartphone Android, Redream adalah pilihan terbaik untuk bermain game-game Dreamcast. Bahkan batasan-batasan tersebut bisa dihilangkan dengan mendownload Redream APK Mode yang bisa mengakses fitur premium tanpa membayar. Tetapi, Redream yang tersedia di PlayStore STB Android atau televisi Android terdapat kekurangan, yaitu adanya delay saat bermain. Bahkan setelah fitur frame skip diaktifkan, delay tersebut masih ada. Sedangkan jika Anda install Reicast, maka tidak terdapat delay saat bermain. Sayangnya pengembangan Reicast saat ini sudah berhenti. Jadi Reicast gratisan terdapat di PlayStore televisi Android maupun STB Android ada versi final yang terdapat bug sehingga menyebabkan force close saat digunakan untuk bermain game-game tertentu. Solusi untuk mengatasi bug tersebut adalah dengan menginstal Flycast. Flycast adalah emulator Dreamcast gratis multiplatform yang berasal dari turunan Reicast. Cara menggunakan Flycast sama dengan Reicast dan terdapat fitur cheat yang menggunakan format untuk RetroArt, aplikasi yang berfungsi sebagai dasar install emulator berbeda-beda. APK Flycast untuk versi Android sudah saya siapkan di deskripsi video, beserta software Flycast untuk komputer. Jika Anda sudah menonton video-video saya sebelumnya dan sudah memahami tentang bagaimana menginstal emulator PlayStation, PSP, Nintendo 64, dan Anda memilih untuk bermain game Dreamcast menggunakan komputer, maka silakan skip pembahasan berikutnya dan langsung menuju ke deskripsi video ini untuk mendownload software Flycast untuk komputer. Perlu Anda ketahui, cara setting software Flycast untuk komputer sama dengan cara setting aplikasi Flycast untuk Android. Tetapi jika Anda ingin bermain game-game Dreamcast menggunakan STB Android atau televisi Android, silakan lanjut ke pembahasan berikutnya. Jika Anda melihat playlist Transvision Extreme Seru di akun YouTube saya dan menonton video-video saya sebelumnya, sebenarnya cara bermain game-game Dreamcast sama dengan cara bermain game PlayStation, PSP, dan Nintendo 64 yang saya tunjukkan dalam video-video tersebut. Perlu Anda ketahui, cara-cara bermain game PlayStation, PSP, dan Nintendo 64 yang ada dalam video-video tersebut tidak cuma digunakan untuk STB Xstream Seru saja, tapi Anda juga bisa menggunakannya untuk STB-STB merek lain atau televisi Android. Jangan lupa cek deskripsi video-video tersebut karena terdapat link-link untuk mendapatkan game PlayStation, PSP, maupun Nintendo 64. Ada 4 hal yang harus Anda persiapkan agar bisa bermain game-game Dreamcast. Untuk emulator sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Yang pertama ada flash disk dengan kapasitas 16 GB sampai dengan 32 GB. Alasan game-game Dreamcast ditaruh di flash disk adalah agar Anda bisa menggunakan game-game yang tersimpan di flash disk ini untuk digunakan bermain game-game Dreamcast pada STB-STB lainnya atau televisi-televisi Android lainnya yang memiliki colokan USB. Yang kedua adalah game-game Dreamcast yang tersimpan dalam format ISO yang memiliki kapasitas maksimal 1 GB yang merupakan kapasitas maksimal DigiROM. Link beberapa game-game Dreamcast sudah saya taruh di deskripsi video ini. Yang ketiga, gamepad USB. Untuk bermain game-game Dreamcast menggunakan STB membutuhkan gamepad USB. Yang keempat, laptop atau komputer yang sudah terinstall software 7-Zip. Fungsi laptop atau komputer adalah untuk mencari file-file ISO Dreamcast dari internet kemudian ditransfer ke dalam flash disk. File ISO Dreamcast rata-rata tersimpan dalam format 7Z. Setelah keempat hal tersebut sudah Anda persiapkan, buka deskripsi video ini, lalu klik link yang terdapat dalam deskripsi video ini untuk mendownload game-game atau emulator Dreamcast yang akan Anda gunakan untuk bermain menggunakan STB Android. Untuk file-file ISO dalam format 7Z, yang perlu Anda lakukan adalah mengekstrak file format 7Z, kemudian cukup copy paste semua file-file ISO ke dalam flash disk yang sudah dipersiapkan. Selain saya mempersiapkan APK emulator Dreamcast, dalam deskripsi video ini saya juga mempersiapkan emulator Dreamcast untuk laptop atau komputer yang fungsinya adalah untuk mengetes file-file ISO Dreamcast yang sudah Anda download dari internet. Jika Anda lebih suka memainkan game-game Dreamcast menggunakan laptop atau komputer, perlu Anda ketahui setting emulator Dreamcast untuk laptop atau komputer dan setting emulator Dreamcast untuk televisi Android maupun STB Android sama. Silakan copy file APK emulator Dreamcast ke dalam flash disk yang sudah dipersiapkan. Setelah semuanya selesai, lalu colokan flash disk yang terdapat file-file ISO game Dreamcast tersebut ke dalam slot USB STB Android atau televisi Android. Buka file Commander atau aplikasi sejenis untuk melakukan instalasi file APK tersebut. Jangan lupa dalam menu keamanan dan pembatasan untuk aktifkan install sumber tidak dikenal. Dalam file Commander, copy folder data yang berisi 2 file BIOS Dreamcast ke dalam memori internal STB atau televisi Android. Buka aplikasi Flycast, klik tombol setting, lalu pilih kolom Home Directory, dan cari folder data dalam memori internal STB atau Android televisi. Dalam menu Content Location, pilih tombol Add dan cari di mana tempat file-file ISO Dreamcast tersebut berada. Kemudian pilih tombol Select Current Direction. Setelah itu, Anda bisa bermain game-game Dreamcast pada STB Android atau Android TV. Sekian dahulu pembahasan dari saya, Saya Raden Andrianto. Sampai jumpa.